Saya akan keluar dari parti. Sebab apa nak keluar? Tak ada siapa halau saya pun. Oh, sebab pemecatan ini komitmen saya bertambah. Kalau sebagai Setia Agung saya terikat dengan keputusan parti, maka kadang-kadang yang parti itu mungkin tak suka dengan pendapat saya, saya kena ikut juga. Jadi dengan saya bebas sekarang ini tidak menjadi Setia Agung, saya akan dapat lebih aktif, dapat membantu parti dengan lebih lagi. Tapi saya kekal tetap istiqamah, dan rekod saya bolehlah dijadikan rujukan.